Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, hari ni kita berada di Kudat . So malam tadi kita dah datang sini. Sebenarnya ni tapak ada macam pasar malam kat sini bagi tamu lah. Jadi kita ada dekat Esplanade Kudat. Jadi kelebihan dia teluk dekat sini teluk . Kita boleh nampak banyak view daripada Kudat ni. Apa yang ada dekat sini yang menarik? Cuba korang tengok air dia. Jenis tak? Nampak air. Ada ikan tak? Okey. Korang boleh nampak kan? Air dia jernih. So basically kat sini boleh nampak pemandangan Gunung Kinabalu dari sini. Situ adalah satu teluk. Depan sana ada satu resort. Nama dia Dreamland. Memang cantik kat sini. Kat depan tu ada kelong. Tempat orang bela ikan. Dan korang boleh beli ikan yang segar. Snorkeling pun boleh kat situ. Memang best lah tempat kat sini. Harga pun berpatutan. Nak tahu? Boleh letak komen anda di sana. Okey, kita sampai di Pekan Kudat. So kita sejak makan. Ada satu kedai menggunakan fresh food. So dekat sini ada ikan kerapu yang fresh . Ada lobster. Tengok lobster segar-segar. Bang, ini lobster berapa sekilo bang? Lobster ni berapa sekilo? Ini 240 ni 1 kilo. Berapa? 240 ni 165. 24 ringgit 1 kilo? 240. Ini 165 ini. Ini 165 1 kilo. Ya, 16.5. Tapi kalau seekor tak sampai 1 kilo kan? Ya, ada 2 ekor. 2 ekor 1 kilo lah. Cepat tengok dulu lah. Ini lain bang, ini dikit-dikit tu. Ini dikit-dikit lain dengan kerapu mana dia sekarang? Ini kerapu apa? Ini kerapu apa? Panggil orang kerapu merah, saya tadi kiri orang panggil merah. Alhamdulillah, menu kita dah sampai. Ketam bunga masak cili, ikan kerapu bara ataupun ikan kerapu merah masak steam, dan juga sayur kailan ikan masin maksudnya. Sayur kailan ikan masin. Nampak menu sedap . Jom kita try. Alhamdulillah, rezeki habis juga akhirnya. Licin. Tapi alhamdulillah, bila makanan fresh, masak apa pun sedap. Okey, kalau korang sampai kat Kudat, salah satu tempat menarik yang korang kena sampai juga adalah Kudat Clock Tower. Dia tak jauh daripada Esplanade sebelah sana. Dia seberang jalan je. Dekat sangat. So bolehlah bergambar di sini. Salah satu mercu tanda di Kudat . Kudat Clock Tower. Okey, jom kita pergi ke tempat seterusnya. Okey guys, kita dah sampai dekat tepi teluk ni. Banyak boat-boat nelayan . Jadi boleh jadi kat sini tempat orang berlabuhkan ikan. Kalau nak cari ikan fresh, boleh cari kat sini . Pantai dia cantik. Cuba tengok . Punya jernih air dia. Okay. Hari ni kita diberi peluang untuk masuk ke dalam boat nelayan . Okeylah, jom kita masuk. Nak. Boleh? Kita kawan dia tu lah. Asyik lepas. Dia tempat depan ni tempat apa? Tempat simpan ikan ke bang? Simpan ikan. Ikan hidup. Okey, assalamualaikum. Hari ni kita diberi peluang oleh Abang Musa untuk masuk dalam bot nelayan dia. Okey, kalau kita tengok dari bawah ni, nampak karang-karang, nampak ikan tu. Tempat dia sangat jernih sangat jernih. So dalam bot nelayan ni, dia ada dua bot kecil untuk memancing dekat sana. Dia boleh turunkan dan memancing. Ini tempat dia simpan ikan. So korang mesti nak tahu macam mana ikan tu boleh fresh sampai ke darat . Korang mesti ingat dia masuk ikan, terus masuk air batu, terus pergi ke darat. Tak lah. Ha.
Wah. Ini jenis. Ya, boleh tengok ikan dia segar-segar. Wah, kerapu bara ni. Sedap ni bang. Terima kasih bang. Nama apa bang? Nama apa? Yusuf. Yusuf. Okey. Ini adalah satu pengalaman yang bernilai ya. First time masuk dalam bot nelayan. Tengok macam mana keadaan bot nelayan lah. Jadi mereka simpan ikan dekat sini tengok. Berapa banyak ikan dia dapat tu? Macam-macam ikan dapat. Jadi kalau ikan tu masih hidup, apa yang mereka buat adalah mereka letak di dalam tempat ni. Dalam dia ada air, ada lubang direct dengan sea water. Jadi bila ikan yang dia dapat, dia masuk dalam ni. Jadi ikan tu still fresh. Mesti korang fikir, dapat je ikan terus masuk dia tu. Tak, sebenarnya tidak. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey bang. Okey lah, trip kita di dalam bot nelayan cukup. Allahuakbar, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Abang Musa bagi peluang sama kita untuk masuk dalam bot nelayan. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum. Cantik je, kat bawah ni pun banyak ikan lah. Laut dia pun jernih. Okay, jangan lupa hadirkan diri korang datang ke Kudat, tempat yang sangat menarik, sangat cantik. Kau memang debu. Perjalanan kita daripada Kota Kinabalu ke Kudat, kita tersinggahlah kedai R&R yang ada dekat tepi ni. Diorang jual bumbu ikan lah. Bumbu ikan. Tengok hasil kerah tangan diorang banyak kat sini. Kulit jagung ni. Kulit jagung? Ya, kulit jagung. Dibuat. Ya, kasih kering dulu tu kan, kasih pintan. Tengok lah, kreatif lah. Dia buat kulit jagung jadi macam ni ya. Cantik lah. Ini yang apa tu, produk inovasi banyak. Sebab kami jual jagung kan. Jadi kalau kami kulit jagung tahan tu. Kami sayang betul kulit jagung. Kalau tidak terjual kan, kami kasih kering. Kami anyam lah macam ni. Kulit jagung. Kulit jagung lah. Tapi ya, supaya dia tahan, saya kasih yang ada tu kan, yang warni-barnis tu kan. Supaya dia tidak berkulat bang. Kalau tidak, boleh juga lah. Tapi kena hari-hari, kena buat matahari. Iya lah, kena kering betul-betul kan. Iya. Canggihnya. Lawak kan? Tapi tidak mesin bang. Kalau ada mesin dia lagi cantik. Itulah. Siapa yang mau sponsor mesin? Tapi nak buat ini pun satu bakul ni kurang-kurang seminggu ni kalau saya ni. Ini buah apa nama dia? Kunyi kah? Bambangan. Yang bambangan. Orang selalu jeruk tu, kau makan dengan lada, garam, sedap. Buah bambangan nama dia? Okey, jalan-jalan di Sabah. Kita bersinggah di kedai. Tengok ada jagung bakar. Macam-macam ada berjual, ada barang-barang kraft. Tengok anyaman semua. Tengok tongkat Ali pun ada. Dan dijual dengan harga yang murah.
ambil tu. Buat blok kayu untuk buat apa? Potong-potong sayur ni tengok ah. Ini betul-betul kayu ni, bukan yang galang-galang ni. Kayu bagus ni. Ini jagung yang giling tu kot. Ini jagung giling kah? Ya, untuk kasih campur di beras. Sedap ini kalau kau pernah makan. Yang digiling itu kan? Ya. Jagung tidak mau. Mau beli satu saja? Mau try makan? Tapi mau buang kulit dia siap-siap boleh tak? Ya. Kejap lah. Panas. Kasih panas. Okey boleh. Jagung bakar. Kalau ini yang manis, ini pulut putih. Okey guys, inilah jagung daripada Dr. Marudu, Jalan Afrika, Kota Belud. So jagung dia texture dia kecil kan, berbeza dengan jagung dekat Cameron Highland. Jom kita try. Jagung dia rasa lain sebab dia bakar dengan kulit sekali. So boleh rasa asap dia. Smoky lah, smoky flavor dia. Sedap eh. Korang lalu sini kena try. Sudah lagi dia. Tak rugi, RM2 je satu eh. Murah, RM2. Mana dah dapat jagung RM2. Satu perjalanan yang menarik ke Kudat. So walaupun jauh, memang best. Tak sia-sia perjalanan kita pergi ke Kudat. So setelah ke Kudat, kita bersinggah ke Kota Belud. Nantikan episod yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapat notifikasi video yang akan datang. Banyak lagi konten yang kita nak share. Stay tuned. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.